Nah, lu di mana, Nay? Ya, lu Sherlock dong. Ya, pokoknya lu Sherlock rumahnya Mbak Yuli. Ya, sekarang. Ya udah, gua tunggu. Apa selesai? Saya mau dijodohin sama Mas Andi. Saya mencoba jadi istri yang baik buat Mas Andi, tapi Mas Andi selalu saja salahkan saya. Mama juga selalu salahin saya. Saya sudah mencoba jadi istri serta menantu yang baik. Tapi saya hamil, Rafa. Sedih saya, mereka tidak baik. Tapi saya berusaha tegak. Dan sekarang mereka mau pisahin saya sama anak saya. Mbak Yuli sabar, istighfar ya. Kita antar pulang ya. Ya udah, Mbak Yuli istirahat aja dulu ya. Ini yang berbanyak. Permisi, assalamualaikum. Ada apa nih? Kak, kamu kenapa? Bu, bu. Ini apaan lagi sih? Pergi marah-marah, datang nangis. Bu, Wali. Diapain anak saya? Kita nggak ngapa-ngapain, Bu. Kita justru ngulangin Bayu lah, Bu. Justru-justru gimana? Ikutin terus dari kemarin. Bu, maksudnya apaan? Kayak dari kemarin ya, ikutin terus. Kau tahu aja urusan orang lain. Hah? Bu, kami mau tahu urusan orang lain, Bu. Kasihan Mbak Yuli, Bu. Di sini kan kita mau bantuin. Mbak Yuli. Itu Mbak Yuli sama Mas Mbak. Udah. Ngapain sih? Kasihan, Bu. Udah, pergi. Kamu tuh ngapain sih, Yuli? Pergi marah-marah, pulang nangis. Bawa orang-orang kayak gini, ngapain? Ya lagi pusing, Bu. Jangan dimarahin gitu dong. Saya lebih pusing, tau gak? Bu, ini kan permasalahannya kan Mbak Yuli pengen ketemu sama anaknya. Di sini kan ibu sebagai orang tuanya Yuli, gimana ya, bukannya lebih baik kalau misalkan keluarga ibu bertemu dengan keluarganya Ardi, diomongin baik-baik, Bu, biar permasalahannya cepat selesai. Percuma, ini urusan anak saya sama keluarga saya ya, nggak usah ikut campur aja gitu. Bu, gini Bu, kita bisa ngobrol aja nggak, Bu? Ngobrol berdua aja. Kamu bawa masuk, Kak, kamu masuk sana. Gini deh, ibu, mending duduk dulu aja, Fatin. Ibu duduk dulu aja, Fatin duduk sini. Bu, begini, Rafa kan cucu ibu, dan sekarang kan Rafa ada di keluarganya Ardi. Keluarga ibu dan keluarganya Ardi kan selalu berantem, nggak pernah klop. Ini gimana ya, Bu ya? Maaf ya, Bu, bukan saya menyalahkan, bukan atau menuduh. Cuman kalau kita sebagai orang luar itu melihat kedua keluarga ini tuh saling egois. Bu, begini Bu. Gimana kalau kita mencoba membantu ibu dengan mediasi, mempertemukan keluarga ibu dan keluarganya Ardi, diobrolin baik-baik gimana enaknya. Soalnya kalau kayak begini terus kasihan Rafanya, Bu. Nanti aja, lihat aja nanti ya. Bu, udah, pergi kalian. Bu. Rafa, jangan dipaksa udah. Yang penting kita udah coba ngobrol baik-baik, kita udah nyampein strategi kita kan. Kita udah nyampein cara juga. Kita kasih waktu dulu aja lah ya. Ya, kita cepet balik aja deh. Ya, ya. Mending kita balik kantor aja. Ya, semua yuk. Ya, alhamdulillah. Kita udah bisa ngobrol sama kedua belah pihak keluarga. Ya. Dan akhirnya kedua belah pihak keluarga setuju untuk bertemu di sini. Alhamdulillah juga terima kasih buat bantuan tim semua. Ada Una, ada Jerry yang mencoba ngobrol sama mereka. Sekarang kita lagi nunggu nih kedua keluarga untuk datang ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Mbak Dena. Duduk dulu, Mbak. Ibu, silahkan duduk. Bu, kita sudah menyebatin. Salah satu kru kita sudah coba ngobrol ke keluarga mereka baik-baik dan keluarga mereka setuju untuk ketemu dengan keluarga kalian malam ini. Mereka sedang perjalanan ke sini. Mbak Yuli, Ibu, silakan. Asri, duduk sini. Keluarganya Mbak Yuli, keluarganya Madina. Ini kan sekarang kalian udah ketemu di sini. Di sini kita cuma sebagai mediasi saja mempertemukan kalian.
Jadi saya mohon dibicarakan baik-baik. Insya Allah malam ini bisa ketemu jalan tengahnya untuk keluarga kalian berdua. Semua ini gara-gara orang tua kamu. Dina, tolong ya. Jangan ikut campur masalah anak-anak kita. Ini semua kesalahan kamu. Win, ingat ya, pengadilan tuh putusin hak anak tuh anak gue yang ngasuh, dia emaknya. Hah? Lo inget itu? Udah mas, bu. Pertemuan apaan sih kayak gini? Gak ada guna, tau gak? Ini mana? Iya yang mau menang sendiri kan? Di sini. Ah, udah. Kamu tenang penting, dulu. Percuma sia-sia. Bu, ini demi anak sama cucu ibu. Makanya kita di sini, kita obrolin, Bu. Bu. Buktinya mana? Dia gak mau, kan? Gak mau damai, kan? Astagfirullahaladzim, Bu. Eh, jaga mulut ya. Lu yang jaga mulut, ya. Ibu tenang dulu dong. Selanjutnya juga aku menjaga Rafa. Ah, menang-menang apaan? Mana Rafa? Buktinya mana Rafa? Ayu, udah, ah, udah. Emang lo yang gak bisa ngurus anak lo ya? Sih, Pak. Mas Ardi gini deh. Ini Mas Ardi dan Mbak Yuli, gimana kalau misalnya kalian ngomong berdua baik-baik sebagai orang tuanya Rafa daripada kedua belah pihak ikut ribut juga? Udah gak usah kan, Bu. Ibu gak gitu, Bu. Ini masalahnya ngomongin Rafa, seorang anak yang butuh kedua orang tuanya. Kasih kesempatan mereka berdua ya, Bu ya. Biar mereka coba obrolin baik-baik dulu. Bosen mas, kesempatan mulu. Yang ada dia bikin ribut terus, Bu. Ini dia urusan saya sama Yuli. Biar saya ngobrol dulu sama Yuli. Aku tempatnya dosa juga tempat. Udah deh, Bu. Ini kasih mereka kesempatan buat ngobrol berdua. Udah, mending kita duduk aja dulu ya, Bu. Ayo, duduk dulu aja, Bu. Ibu juga, Bu. Duduk dulu aja. Bu, dan juga Ibu. Kan anak kalian sudah sama-sama dewasa. Mereka aja mau mencoba untuk berdamai. Kalian sebagai orang tuanya, harusnya malah bisa lebih membuka hati dong. Saya yakin kalau kalian berdua nggak mau permasalahan ini berlarut-larut. Dan saya sebagai orang ketiga, saya mohon sama kalian, kalau bisa diselesaikan malam ini secara baik-baik. Jadi gimana? Aku udah mutusin kalau ya kita berdamai. Dan aku juga gak akan pernah ngebatasin kalau Yuli mau ketemu sama Rafa. Rafa! Ya semoga keluarga kalian berdua bisa baik-baik lagi ya. Silaturahmi tidak terputus ya. Kita doakan yang terbaik buat kalian semua. Mari. Ya. Alhamdulillah akhirnya sekarang keluarganya Rafa bisa kembali lagi. Ardi dan juga Mbak Yuli, mereka berdua bisa saling memaafkan dan kembali bersatu lagi. Dan semoga aja masalah perebutan anak ini bisa cepat selesai ya. Kita doakan aja yang terbaik buat mereka. Dan keluarga dari Mbak Yuli dan juga keluarga dari Ardi bisa kembali bersatu lagi. Ya, setidaknya tayangan ini bisa memberikan kita pelajaran dari keluarganya Mbak Yuli maupun keluarganya Mas Ardi. Apapun itu yang namanya perpisahan, itu pasti bakalan merugikan anaknya. Makanya, ya gua rasa sih lebih baik untuk perpisahan ataupun seperti itu dipikirkan terlebih dahulu. Karena di sini yang paling dirugikan adalah anak. Dan anak juga masih punya hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua belah pihak orang tuanya. Terus kak. Kalau begitu saya Mario Wirix. Saya Fatih Ginanjar Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.